Ayah Bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran tilawati halaman 6. Baik, kita baca bersama-sama dulu bersama-sama Ayah Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 6 adalah rangkuman dari halaman 1 sampai 5 ya. Jadi huruf-huruf yang sudah kita pelajari halaman 1 sampai 5 ada di halaman 6. Ini adalah materi latihan-latihan bacaan. Baik, kita baca bersama-sama. Khojaba tajasa ataja sajaha bakhasa sahaja jajata takhasa hajaba bajasa jakhata ajakho bakhoja khosaha jaaba bakhoja jasasa ta'akho khojaba ahaba bahasa alif ba ta sa jim ha. Alhamdulillah, kita lanjut halaman 7. Halaman 7 kita akan mengenal huruf da. Huruf da. Kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ha khoda ha khoda ha khoda. Da 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 ha da kho. Ha da khoda jada. Da sa da kho da ta. Dadakho dadaja hadakho hadakho sadakho tadaha daldaljim dalhakho jimhakho. Kita lanjutkan halaman 8. Ayah Bunda, halaman 8 akan kita kenalkan huruf za. Tempatnya sama dengan fa. Sama ya Bunda. Sebelumnya adalah huruf da. Sekarang za. Jadi ujung lidah anak-anak diminta untuk mengapitnya atau digigit sedikit za supaya memudahkan za. Baik, kita praktekkan. Khodaza 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 zaza zada zakho hada khoza jaza zafa baza zata zadaha tazaha habaza khazasa takhaza fajaza talzal jimha kho talzal jimha kho. Alhamdulillah, kita lanjutkan halaman 9. Kita akan mengenal huruf ro. Ro sama za. Gigi anak-anak diminta untuk merapatkan hurufnya, bunyinya za za. Hati-hati ya Bunda. Baik, kita baca bersama-sama. Rozada 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 roza roza zaro haza zaza khaza zara jaza zaza
Zaraha rarada. Zahaza zahara. Khazara hazaza. Ra'zain talzal. Ra'zain talzal. Ra'zain. Alhamdulillah, kita lanjutkan halaman 10. Kita akan mengenal huruf sa. Ini sangat mudah untuk ditirukan anak-anak. Sa. Baik, kita baca bersama-sama. Saroza, saroza, saroza. Sasa, saro, saza. Dasa, dasa, zasa. Saja, saha, saho. Saroda, sajada. Khasara, hasada. Darasa, takhasa. Alif, ba, ta, fa, jim, ha, sin, sin, ro. Alhamdulillah, ayah bunda, kita sudah mempelajari halaman 6 sampai 10. Ayah bunda, hati-hati, ada the, ada da, ada za, ada za, ya. Jadi ayah bunda, kalau za seperti huruf z pengucapannya, ya. Yang satu za, za itu kayak sa tempatnya, ya. Baik ayah bunda, terima kasih. Semoga Allah beri kemudahan pada ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.